sayang, menunggu pelanggan. Pelanggan tak sampai lah sayang, pelanggan tak sampai. Menunggu pelanggan tak sampai lah sayang, tapi pelanggan tak sampai. Penumpang dah sampai lah sayang, penumpang dah sampai. Naik bas pergi Bukit Merah. Singgah sekejap membeli daging salai. Selamat datang ke stesen bas tambang murah. Kepuasan anda sangat bernilai. Terbaiklah stesen bas ni. Dahlah murah. Pandai pantun lah tu. Saya bagi 5 bintang. Bukan. Dekat sini 3 bintang je. Kenapa? Kalau 5 bintang tu stesen bas lain. Ya ke? Boleh saya tengok tiket cik? Tiket. Tiket. Okey, ada cik. Nah. Ada. Cik ambil pakej ni. Tak apa. Silakan cik. Silakan tunggu. Okay. Boleh cik. Bukan situ cik. Bukan situ. Mungkin sini. Itu pun bukan. Tempat bukan. Duduk cik kat sini. Mana? Sini. Kenapa kat situ ada kerusi? Kat sini tak ada kerusi. Yang sini business class. Kalau yang tu business drop je. Habis tu macam mana saya nak duduk? Okey, kalau encik nak duduk, kena add on RM10 encik. Ui. Mahalnya. Tak apalah, kalau macam tu saya berdiri. Bas pun dah nak sampai. Kalau encik berdiri, kena RM15 je. Ui, asal lagi mahal. Sebab menghalang pemandangan orang lain encik. Tak apalah. RM10 kan? RM10 encik. Okey, saya bayar RM10. Terima kasih encik. Kepuasan anda sangat bernilai encik. Bernilai sangat. Habis nilai mata wang aku. Panaslah pula dekat sini. Apa tak ada aircon ke sini? Dek. Cik. Ya cik. Ni yang saya marah ni. Kerusi dah bayar RM10. Aircon pula tak ada, apa ni? Mengikut tiket encik ni kan. Encik tak ambil pakej aircon encik. Habis tu macam mana sekarang? Saya panas ni. Kalau encik nak aircon, kena add on je. RM30 je. Asal lagi mahal. Encik pergi RM15 je. Saya duduk balik. Okey, ada yang murah tak? Ada encik. RM1 je. Cantik. Ada RM1. Ni dia encik. Apa ni? Kipas sendiri encik. Kipas sendiri? Aku kena kipas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kau kenapa? Ni kipas cik. Sekali kipas, RM1 cik. Kalau cik dah 10 kali kipas cik, RM10 cik. Ini yang tak boleh ni. Ini RM30 cik. Encik cabut buku cik. Ilmu ni cik. Cikgu saya marah. Boleh cik. Minta maaf. Okey. Dah lah. Aku betul lah. Air mana air? Aku nak pergi minum air. Sofia. Sofia. Ini saya. Bos. Stesen bas nak sampai. Bos. Bos nak sampai. Mana? Mana? Datuk sampai. Selamat pagi, bos. Tak payah. Buka sekolah. Kita nak pergi. Gandang style. Awak siapa? Saya jaga kaunter Datuk. Pekerja saya. Saya lupa. Sufian. Tolong ambilkan air. Ini pekerja saya juga. Bukan Datuk. Yang tu penumpang. Penumpang. Cantik. Awak siapa? Saya tukang manager. Manager. Manager apa yang saya boleh bantu kawan kita ni? Sufian. Kau banyak komplain kan? Banyak masalah kau. Tengok muka dah tahu. Cik, kau cakap dengan dia. Apa dia masalah dia? Cuba beritahu. Masalah dia Datuk. Penumpang ni Datuk. Okey, apa masalah awak? Awak siapa? Dia tanya saya siapa ni? Saya ni bos ni. Bos. Saya nak komplain. Ya, apa awak nak komplain? Yang pertama. Tiket awak tak bagi kerusi. Tiket beli tiket tak dapat kerusi. Tak dapat kerusi. Bagi dia 2 kerusi. Dua kerusi. Lagi? Lagi satu. Tak ada aircon, panas. Kipas tak bagi? Kipas aku bukan bagi kau. Kipas tak bagi. Tinggal tengah repair Datuk. Kipas. Kipas dia bagi. Okey. Dah lah pakai buku. Satu kipas RM1. Kenapa awak jual kat dia RM1?
Maafkan saya, Tok. RM2. Oh, RM2 sepatutnya. So, RM2? Mesti RM1 lagi. Wih, RM1 pula. Ha. Ah, lagi? Wih, apa punya servis kat sini? Apa lagi masalah problem? Masalah apa lagi? Apa lagi masalah problem? Masalah dia. Ya. Masalah sekarang ni, saya tunggu bas dah berjam. Mana awas bas? Tengok jam. Jam kat sini. Tak ada jam. Oh. Siapa ambil? Ini saya punya. Oh, iya. Yeah. Okey, sorry. Tunggu bas, bas tak ambil? Okey. Sekarang awak, apa cerita ni? Dia tak ada bas. Dia tak ada bas tak apa, Datuk. Tapi tandas, Datuk. Dah tandas masalah, Datuk. Tandas kita masalah, Datuk. Tandas pun problem. Tandas pun problem, Datuk. Jadi, awak pekerja saya kan? Ya. Jom ikut pergi tandas. Jom pergi tandas. Awak nak pergi kencing tak? Jom pergi kencing sini. Tak payah. Saya okey. Okey. Joki? Bukan. Bumbung tak bocor kan? Bumbung tak bocor. Macam basah. Dah kena baiki. Bumbung pun bocor. Dah kena baiki. Okey, dah. Apa punya ni lah? Kurang pedal. Nak tanya. Korang nak audience tepuk tak? Kau nak tepuk RM30. Itu ni aku mulai pedal!